Haleluya. Kita tahu boleh saja mereka ditolak, mungkin juga mereka dipertanyakan. Ya, sungguh bagi pikiran manusia mungkin mereka tidak terlihat memenuhi syarat. Akan tetapi mereka adalah utusan-utusan bagi jamaah mereka masing-masing. Allah memang kasih orang Abraham yang pernah berbohong. Ya, kita tahu apa bohong Abraham. Dia menyebut istrinya adalah saudarinya. Allah memang kasih Musa. Dia pernah ya memberontak. Yunus, dia tidak taat. Samson, dia berdosa. Seorang Daud, dia membunuh. Dia juga memakai seorang Yosua dan Yusuf. Haleluya. Dan mereka yang mempunyai noda cukup berat jumlahnya, jauh lebih banyak daripada mereka yang nampaknya sempurna. Haleluya. Di dalam sejarah mereka semua dipakai Tuhan dan mereka adalah miliknya. Haleluya. Jadi jangan ada seorang yang berani menyangkali hal itu. Dia memakai mereka oleh dan melalui Roh Kudus yang dia tempatkan di dalam diri mereka. Kepada Tuhan mereka sendirilah mereka berdiri atau jatuh. Dan di dalam mereka semua kehendak Allah yang berdaulat terlaksana. Haleluya. Jadi Allah yang kekal itu masih berjalan di antara kaki Dian emas dan mengirimkan utusan-utusannya oleh rohnya dengan firman kepada umat di setiap zaman. Haleluya. Itulah mengenai tentang bagaimana yang tertulis di kitab Wahyu 3 tadi ayat 1. Itulah ketujuh roh dan ketujuh bintang. Itu adalah berbicara tentang tujuh utusan. Jadi bagaimana ayat yang berikutnya berbicara tentang ya celah-celahan. Wahyu 3:1 dikatakan ya, engkau mempunyai sebuah nama. Dikatakan engkau mempunyai sebuah nama yang engkau hidupi, namun engkau mati. Haleluya. Wahyu 3 ayat 2. Ya, di Wahyu 3 ayat 1, tapi ayat 1b. Engkau mempunyai sebuah nama yang engkau hidupi namun engkau mati. Jadi di Wahyu 3 ayat 2, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat disempurna di hadapan Allahku. Jadi sekarang sungguh ini adalah suatu hal yang sangat aneh di setiap zaman. Perihal yang ini, maka selalu roh terlebih dahulu memberikan pujian kepada orang-orang percaya sejak. Baru kemudian celaan terhadap pokok yang palsu. Tetapi pada periode ini dengan jelas ada suatu sikap acuh tak acuh yang tanpa alasan terhadap Tuhan dan firman-Nya, di mana seluruh pesan bagi jamaah yang kelima ini berada penghukuman. Haleluya. Dikatakan, aku tahu pekerjaanmu. Pekerjaan apa yang tampil di hadapan Tuhan dan menyebabkan dia tidak berkenan? Haleluya. Kita tahu bahwa setiap-tiap zaman overlap atau tumpang titik ke zaman yang berikutnya. Sehingga kita mempunyai semua kelanjutan daripada pekerjaan-pekerjaan yang ada di zaman yang keempat, yang masuk di zaman yang kelima. Inilah pekerjaan-pekerjaan seperti yang sudah ya kita ketahui dengan baik. Haleluya. Jadi mereka yang menentang gereja Antikris yang mengerikan itu dibinasakan. Mereka yang tetap berada di dalamnya mendapati diri mereka menjadi poin-poin dari gereja itu. Haleluya. Apakah mereka petani kecil atau raja-raja? Hidup mereka bukan milik mereka.
milik Kristus. Bukan milik mereka, bukan milik Kristus. Haleluya. Tetapi tubuh, jiwa, dan roh mereka miliki. Ya, kita perhatikan. Tubuh, jiwa, dan roh mereka, ya, dimiliki. Siapa yang miliki? Itu milik gereja Roma. Jadi mereka memberikan, berbicara, mereka berbicara mengenai darah Kristus. Namun mereka membeli keselamatan mereka dengan uang dan memberi pengampunan dosa, ya. Membeli pengampunan dosa. Haleluya. Jadi, dan membeli pengampunan dosa mereka kalau tidak dengan emas atau dengan penebusan dosa. Jadi orang-orang yang lebih kaya di antara mereka mendapati bahwa itu adalah suatu keadaan yang menggembirakan. Ketika Paus Leo memperbolehkan mereka untuk membeli sertifikat pengampunan dosa. Haleluya. Sekalipun belum melakukan kejahatan sehingga dengan hati nurani yang tenteram mereka dapat merencanakan kejahatan-kejahatan mereka yang menyedihkan dan kemudian melaksanakannya. Karena firman Allah dijauhkan dari mereka sehingga siapa gerangan yang tahu tentang kebenaran. Sedangkan kebenaran hanya datang dari firman. Maka orang-orang dipenjarakan di dalam sebuah penjara bawah tanah, gereja Roma, menunggu kematian. Nah, sesudah kematian penghakiman, tetapi si pelacur besar itu mampu oleh darah para martir dan dengan tidak berpikir tentang penghakiman, maka dengan sempoyongan membunuh manusia dengan pengisnya, baik kematian secara rohani maupun secara fisik. Haleluya. Jadi sekarang menjelang berakhirnya zaman yang keempat, yang berarti permulaan dari zaman yang kelima juga. Maka serbuan kepada kota Konstantinopel oleh orang-orang Turki mengirimkan orang-orang yang terpelajar yang berasal dari timur dengan membawa juga naskah-naskah yang berasal yang berbahasa Yunani ke barat. Dengan demikian firman Allah yang murni dan pengajaran-pengajaran dari orang-orang percaya sejati yang kudus. Haleluya. Jadi meskipun Luther terus-menerus mengajarkan, ya, menentangnya, menentang adanya campur tangan dari pihak luar terhadap urusan-urusan gereja lokal, namun dia tidak sanggup membersihkan pikiran-pikiran orang-orang tentang, ya, tentang uskup agung, konsep pemerintahan gereja. Haleluya. Jadi demikianlah gereja mengambil satu langkah ke arah yang benar, namun masih tetap terbelenggu, sehingga dalam waktu yang singkat gereja kembali dipenjarakan di dalam penjara yang sama, di mana dulu penjara berusaha untuk melarikan diri dari tempat itu. Haleluya. Haleluya. Jadi itulah tentang bagaimana, ya, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau katakan, ya, engkau katakan hidup, padahal engkau mati. Haleluya. Jadi bagaimana tentang Wahyu 3 ayat 2 berikutnya? Bangunlah, waspadalah. Ini tentang peringatan. Bangunlah, waspadalah, dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Haleluya. Ini adalah berbicara tentang peringatan. Sudah datang peringatan daripada Allah. Jadi firman tidak menyebutkan bahwa itu pemulihan, tetapi menyebutnya reformasi. Sekiranya itu adalah sebuah pemulihan, maka zaman tersebut sudah merupakan zaman Pentakosta yang berikutnya. Jadi tetapi tidaklah demikian. Paling tinggi yang bisa dikatakan tentangnya adalah kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati.
ada suatu yang hilang. Ya, ada suatu yang hilang. Tentu saja ada. Jadi zaman tersebut memiliki pembenaran. Akan tetapi sesudah melewatkan pengudusan dan baptisan Roh Kudus. Itu adalah apa yang Allah rencanakan dulunya. Itu yang mereka miliki pada saat Pentakosta. Mereka dibenarkan. Mereka dikuduskan dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi sekarang kita tahu bahwa alasan orang dibenarkan dan dikuduskan ialah supaya pada akhirnya ya orang akan dibaptis dengan Roh Kudus. Itu alasannya ada sebuah gereja. Ia adalah bait Allah yang dipenuhi dengan Allah, yaitu Roh Kudus. Roh yang sama yang ada di dalam Yesus sewaktu dia ada di bumi. Menyebabkan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Yang dia lakukan pada waktu kembali ke gereja pada saat Pentakosta. Supaya mereka juga melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang telah dia lakukan. Haleluya. Jadi zaman tersebut tidak mempunyai pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka memiliki firman yang tertulis. Tetapi bukan firman yang disingkapkan. Jadi ini adalah periode reformasi. Haleluya. Dikatakan Allah berkata, aku akan memulihkan. Dan reformasi ini akan menjadi permulaan dari hal itu. Haleluya. Itulah yang dikatakan Allah, aku akan memulihkan. Jadi membawa gereja keluar dari seluk-beluk setan. Di dalam zaman-zaman kegelapan. Kembali kepada seluk-beluk Allah yang dulu mereka miliki pada saat Pentakosta. Dan dalam tahun-tahun pertama dari kehidupan gereja. Haleluya. Jadi sekarang berhati-hatilah dan pahami hal itu. Dikatakan sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Haleluya. Apakah kita tahu apakah arti hal tersebut? Yang sebenarnya ya tidak sempurna artinya tidak tergenapi. Zaman tersebut adalah zaman yang tidak tergenapi. Itu adalah baru awal kepulangan kembali. Itulah sebabnya ya Allah mengatakan seperti itu atau Alkitab menyebutnya reformasi. Haleluya. Itu sudah dimulai dengan ajaran tentang pembenaran yang artinya keselamatan adalah dari Allah semesta. Jadi betapa Luther mengkobarkan tentang kedaulatan Allah dan pilihan. Dia tahu bahwa semua itu adalah kasih karunia semata. Dia memisahkan gereja dari aturan oleh hierarki gerejawi. Dia merubuhkan patung-patung berhala. Dia membuang pengakuan-pengakuan dosa kepada imam-imam. Dia mencela Paus. Itu adalah hal yang mengagumkan. Jadi ketika dia mulai, tetapi Allah sudah berkata. Ya, dikatakan 1500 tahun sebelumnya. Jadi Luther, engkau akan memulai sesuatu hal. Tetapi zamanmu akan melihatnya bahwa semua belum tergenapi. Jadi aku meninggalkan hal tersebut untuk zaman yang berikutnya. Allah mengatakan demikian. Aku meninggalkan hal tersebut untuk zaman yang berikutnya. Haleluya. Jadi Allah kita berkuasa, dia tahu akhir dari permulaan. Luther adalah utusannya. Haleluya. Jadi nampaknya dia memegang bukan utusan kalau kita menguji kesalahan-kesalahannya. Tetapi ada seorang manusia yang bernama ya Yunus seperti yang saya katakan tadi, dia juga memiliki kesalahan-kesalahan di dalam hidupnya. Dia ada seorang nabi walaupun dia membuat kesalahan.
Haleluya. Jadi ia berpotensi, memang benar. Dan itulah ya, dan itulah mereka pengikut Lutheran di masa reformasi dulu. Mengeluarkan daun-daun kecilnya. Kalung itu mulai tumbuh. Jadi sesudah ia membusuk di dalam tanah selama zaman-zaman kegelapan, sesudah beberapa ruas maka terdapat tangkai-tangkai besar yang bagus muncul. Dan suatu hari rambut-rambut yang halus muncul. Rambut halus itu memandang rendah kepada daun-daun kecil, ya. Seperti yang dikatakan, hai kalian orang-orang, ya, orang-orang Lutheran yang kaku, kalian tidak mempunyai apa-apa. Lihatlah kami, kami adalah orang yang banyak keturunannya. Seperti itulah perkataan-perkataan yang lain. Karena zaman sudah berlanjut. Haleluya. Jadi sekarang apa langkah berikutnya? Secara logika, jadi kita berpikir bahwa gandum itu benar-benar sudah membentuk dan menuai bijinya. Dan kehidupan itu sudah selesai. Tetapi tidaklah demikian. Masih ada tahapan yang berikutnya. Tahapan itu adalah ketika kulit sekam atau kulit gandum itu terbentuk untuk membungkus biji itu. Dan tepat itulah yang terjadi pada daun kehidupan kerohanian. Jadi awal-awal abad ke-20 dengan dimulainya zaman Laodikia, terdapat keyakinan yang sudah terbesar luas bahwa Roh Kudus sedang turun. Tetapi seperti yang dia lakukan pada hari Pentakosta itu, orang-orang berbahasa lidah dan mengklaim dibaptis dengan Roh Kudus dengan bukti bahwa mereka berbahasa roh. Haleluya. Glory. Tetapi pada akhir musim panas, ya, sudah memetik kepala-kepala butir gandum itu dan menggosok-gosokkannya ke tangan, ya, untuk mendapatkan bijinya. Haleluya. Jadi tidak terdapat sedikit pun biji gandum itu dalam kulit. Walaupun terlihat dengan pasti bahwa seolah-olah sudah ada gandum di situ. Jadi gandum itu harus jatuh dan menghasilkan buah yang banyak. Haleluya. Jadi setelah Luther selesai, ya, maka Wesley akan datang. Haleluya. Nah, itulah tentang, ya, yang dikatakan tadi, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allah. Haleluya. Jadi kita perhatikan, ya, di Wahyu 3 ayat 3, apa yang dikatakan di sini. Kita lihat. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Haleluya. Ini sudah berbicara tentang penghakiman. Wahyu 3:3. Tadi peringatan. Ini penghakiman. Tidak pernah duluan penghakiman supaya peringatan. Tetapi peringatan yang duluan supaya datang penghakiman. Haleluya. Supaya datang penghakiman. Setelah dipisahkan antara orang yang berhak kepada orang yang benar, ya, setelah terjadi penghakiman dan Allah sudah memberikan tempat yang kekal bagi orang percaya, maka dikatakan di situ di Wahyu 3 ayat 4.
Dikatakan, tetapi di Sardis ada beberapa nama yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ini adalah berbicara tentang pujian. Mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dengan pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Haleluya. Karena mereka adalah layak untuk itu. Haleluya. Jadi mengenai ayat tersebut, oleh karena itu kita ingat dengan cara engkau sudah menerima kebenaran sebagai suatu simpanan yang tetap. Haleluya. Dikatakan, dan ingatlah bagaimana caranya engkau sudah mendengarnya dan menjaganya, dan segera miliki suatu perubahan berpikir. Haleluya. Jadi sangat jelas dari ayat ini bahwa Allah sudah memberikan kebenaran kepada mereka sebagai sebuah simpanan yang tetap. Itu diterima, dan yang mereka terima itu tidak dapat dibatalkan. Jadi sekalipun tinggal dilihat, ya, sekalipun sekarang tinggal dilihat apa yang akan mereka lakukan dengan hal itu. Apakah mereka akan menghargainya atau tidak? Dan hal itu memang benar. Jadi mereka sudah berikan dasar kebenaran dari keseluruhan Injil. Orang benar akan hidup oleh iman. Keselamatan adalah dari Allah. Mereka sudah mendengar kebenaran Alkitab dan membuang doktrin-doktrin Roma dan meniadakan semua wewenang kepausan yang sia-sia itu. Mereka sudah mengetahui kebenaran bahwa bukan gereja yang menyelamatkan. Mereka memahami tentang perjamuan malam Allah. Mereka memiliki perpecahan, ya, pencerahan mengenai baptisan air. Mereka membuang patung-patung kebenaran, membuang patung-patung. Haleluya. Mengapa tidak pernah ada sebuah zaman dengan lebih banyak orang lagi yang mempunyai begitu banyak terang untuk disebarkan? Mereka sudah memiliki cukup penerangan untuk melakukan, memulai yang baru dan membiarkan Allah memimpin mereka. Baris demi baris dan aturan demi aturan. Mereka menerima kebenaran, mereka menginginkannya dan mendengarkannya. Haleluya. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana mereka mendengarnya? Apakah mereka mendengarkan untuk membangun di atas dasar itu? Atau mereka mendengarkannya dengan sikap yang sama seperti yang dimiliki oleh orang-orang Yunani? Yaitu sesudah yang harus didiskusikan dan menyusun teorinya. Terbukti bahwa firman kebenaran yang kaya itu hanya didengar dengan cara akademis saja. Bukannya berusaha dengan keras untuk dipraktikkan. Sebab Allah menuntut sebuah perubahan berpikir mengenai hal itu. Jadi, jika inilah firman Allah dan memang benar demikian, maka itu harus ditaati. Gagal mentaati akan mendatangkan penghakiman. Jadi ketika para penjaga bayi suci didapati sedang tidur, maka mereka dipukul dan pakaian mereka dibakar. Kita perhatikan. Ketika para penjaga bayi suci didapati sedang tidur, maka mereka dipukul dan pakaian mereka akan dibakar. Haleluya. Glory. Jadi dikatakan, aku akan datang seperti pencuri. Kota Sardis kuno itu secara terus-menerus diganggu oleh gelombang penjahat yang turun dari perbukitan. Dan harta-harta rakyat dirampas. Demikianlah mereka mengerti dengan pasti apa yang Roh katakan tentang kedatangan Tuhan yang adalah seperti seorang pencuri. Jadi hanya kewaspadaan dan kesiapan itu yang akan cukup bagi kedatangannya itu. Haleluya. Jadi sekarang kita tahu bahwa ini adalah sebuah pesan bagi pokok yang palsu itu. Sebab kedatangan Tuhan akan sama seperti zaman Nuh. Haleluya. 8 orang diselamat,
diselamatkan seperti saya katakan tadi. Karena mengetahui dengan baik-baik, dengan baik akan aiba yang akan segera datang itu. Haleluya. Dan dipersiapkan dan diselamatkan. Tetapi dunia orang fasik itu disapu bersih. Meskipun tiap-tiap harinya mereka berhubungan dengan orang-orang benar itu dan mendengar kebenaran itu, namun mereka mengesampingkannya sampai akhirnya sudah terlambat. Mereka adalah benar-benar orang-orang yang kedagingan, yang hidup di zaman purbakala. Haleluya. Yang hidup di zaman purba. Yang merupakan perlambang orang-orang Kristen di zaman yang hidup penuh dengan hal-hal keduniawian dan menyenangkan diri mereka sendiri sampai sejauh mana mereka tidak menginginkan hal yang rohani dan tidak tahu apa-apa ataupun bersiap bagi kemunculannya, kemunculan Yesus Kristus. Haleluya. Tetapi kita lihat apa yang tertuju kita Wahyu 3:4, pujian. Tetapi di Sardis ada beberapa nama yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dengan pakaian putih. Karena mereka adalah layak untuk itu. Haleluya. Jadi nama-nama artinya orang-orang seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1:15. Tentang mereka yang ada di ruang atas. Jumlah nama-nama mereka yang berkumpul kira-kira 120 orang. Haleluya. 120 orang. Tetapi bagi saya, ya dikatakan artinya lebih dari sekedar mengartikan orang. Itu mengemukakan bahwa kebenaran yang dinyatakan di setiap zaman yang diucapkan kepada ya kepada kita oleh Tuhan kita dengan penegasan yang sangat. Haleluya. Jadi sistem gereja dari zaman tersebut terdiri dari dua pokok. Yang palsu dan yang benar, atau yang benar dan yang palsu. Allah di dalam maksudnya yang berdaulat sudah menempatkan mereka bersama-sama, menyebut keduanya sebagai gereja. Haleluya. Gereja yang palsu dan gereja yang benar. Jadi kita lihat di zaman tersebut bagaimana dia menempak mereka dengan berkata kepada jemaat atau gereja yang ada. Haleluya. Jemaat-jemaat atau gereja-gereja atau gereja-gereja. Tetapi menyatukan keduanya, ya, jemaat atau gereja yang ada. Aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu, engkau mati. Pekerjaan-pekerjaanmu tidak tergenapi. Dan kemudian dia meneruskan. Engkau gereja di Sardis memiliki beberapa orang yang benar di dalam kalanganmu. Dan tidak seperti kebanyakan orang. Mereka ini berjalan dengan memakai pakaian yang bersih. Dan mereka layak bagiku. Jadi orang-orang ini yang adalah orang-orang kudus. Orang-orang kudus, orang kudusnya Allah yang sejati sedang berjalan. Jadi semuanya berkenan kepada kepada Tuhan. Pakaian mereka bersih. Haleluya. Pakaian mereka bersih di zaman-zaman tersebut. Haleluya. Jadi orang-orang ini memperlihatkan bagaimana mereka berjalan sehingga mereka tidak tercemar oleh dunia. Mereka ada di dalam roh dan berjalan di dalam roh. Mereka kudus dan tidak bercela di hadapan dia. Demikianlah mereka sedang mengenakan maksud mereka seperti yang dikatakan di Efesus 1:4. Yang adalah maksud Allah bagi kita. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Haleluya. Glory. Jadi itulah janji tersebut. Itulah pujian. Haleluya. Jadi apa lagi yang dikatakan di ayat 3:5? Janji kepada pemenang. Apa yang dimaksudkan di sini? Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Melainkan aku mengakui namanya di hadapan Bapakku
dan di hadapan para malaikat yang kudus. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih.